kucing baru beberapa hari ini. Aduh, gua pulang aja deh. Tidak ada lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, di video kali ini saya hanya ingin membahas tentang anak kucing yang saya temukan di pinggir jalan yang masih bayi dan saya bawa pulang. Nah, inilah kucingnya. Dia sangat kasihan sekali pada saat saya temukan ini di pinggir jalan ya, mencari induknya. Tapi saya tidak menemukan induknya. Kalau seandainya menemukan induknya, akan saya berikan kepada induknya juga sih. Karena nggak ada, jadi saya bawa pulang. Dan bayi kucing ini masih kurang lebih umur seminggu atau dua minggu lah begitu ya. Lalu di rumah ini saya kasih makan ya, terus saya berikan susu untuk bagaimana caranya supaya kucing ini bisa tetap survive ya, bisa hidup. Dan saya pelihara agar saya juga ada hiburan di rumah, dan apalagi melihat anak kucingnya ini lucu sekali begitu. Saya suka memang melihat anak kucing seperti kayak gini ya. Dan ternyata memang yang ngeong-ngeong ini mencari induknya sebenarnya. Tapi saya juga bingung bagaimana caranya supaya saya bisa ngasih susu dan makanan buat dia yang masih bayi ini. Jadi di sini saya ini kan dengan salah satu kucing saya yang sudah besar ini ya, untuk bisa bermain. Namun rupanya bayi kucing ini dia masih mencari di mana induknya. Dan ini saya kasihkan makanan dry food, tapi kayaknya dia kurang suka ya. Kita bukan kurang suka, karena dia belum bisa makan yang keras-keras seperti itu. Maksud saya supaya dia itu bisa terisi ya perutnya, agar tidak meong-meong lagi. Tapi ya sudahlah, saya berusaha semaksimal mungkin agar bayi kucing ini, si Oyan ini, tetap bisa menikmati makanan yang saya sediakan ya. Walaupun memang saya sendiri belum tahu bagaimana caranya memberikan makanan yang sehat untuk bayi kucing ini. Coba lihat, ini dia masih meong-meong untuk mencari induknya. Saya itu suka nggak tega kalau misalkan melihat anak kucing seperti kayak gini gitu, tanpa induk ya. Ibaratnya kayak saya sendiri kalau misalkan saya masih bayi, nggak ada orang tua, nyari-nyari susu seperti apa. Lalu ini kucing yang satu lagi ini dianggap seperti induknya, jadi dia selalu mepet-mepet aja gitu. Dan untungnya ditemani sama kucing saya yang bernama Debbie ini. Coba lihat itu, dia sebenarnya ingin menyusu, tapi Debbie ini juga belum, dia masih dewasa, punya bayi dia belum. Dan ini saya berikan wet foodnya ya, tapi dia mau makan sedikit, temani sama si Debbie. Lalu dia tetap mencari induknya sambil meong-meong ini. Dan warna kucing ini orange, atau si Oyan ini, saya suka sekali dengan warna kucing ini. Lalu saya lepas aja di rumah, dia main di lantai sambil meong-meong. Saya perhatiin dia itu nggak bisa tenang gitu, karena nggak ada induknya.
jalannya aja masih nyengkang. Ya inilah bayi kucing yang saya temukan dalam kondisi sehat ya, di pinggir jalan, namun saya nggak tahu bagaimana kelanjutannya karena kucing ini perlu induk untuk menyusui agar dia bisa hidup ya. Ya inilah teman-teman, sekedar untuk informasi mengenai bayi kucing saja. Terima kasih atas kunjungan teman-teman semua ya.